Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim tentang hadis ini, seandainya seseorang berbuat dosa 100 kali atau lebih, tapi setiap kali berbuat dosa dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya dan dosa-dosanya berguguran. Begitu juga seandainya dia langsung bertaubat atas seluruh dosa-dosanya, maka akan diterima taubatnya. Dan maksud dari firman Allah, berbuatlah sesuka hatimu, karena sungguhnya aku telah memaafkanmu, adalah setiap kali engkau berbuat dosa dan mau bertobat dan menyesali perbuatannya atau perbuatanmu, niscaya aku akan mengampunimu. Tentu sekali lagi kata ulama, maksudnya adalah kalau seseorang itu berbuat dosa, dia taubat nasuha, tidak bermaksud mengulanginya, setelah berapa tahun kemudian dia masih hidup dan dia terjerumus dalam dosa yang sama, lalu dia perbaharui taubatnya, maka secara otomatis Allah pun akan terima. Tapi dengan syarat, seperti sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, harus dia ditobat yang pertama, tidak niat untuk mengulanginya pada masa akan datang. Tapi dia terjerumus karena memang kelalaian dan tidak maksud dari awal ingin melakukannya. Kalau dia tobat lagi, Allah pun akan memaafkan.